Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang saya akan menjelaskan soal tentang determinan berorder 3x3. Jadi yang pertama itu P sama dengan 1, 5, 3, 2, 5, 4, 1, 2, 1. Nah terus habis itu setelah itu kolom pertama dan kolom kedua itu dipindahkan ke kanan, jadi 153 dan 254. Nah setelah itu rumusnya kan diagonal kanan dikurang diagonal kiri, jadi ditarik garis sesuai diagonalnya, jadi 1 dikali 5 dikali 1 ditambah 2 dikali 5 2 dikali 2 dikali 3 terus ditambah 1 dikali 5 dikali 4. Nah terus di sini saya langsung mengurangkan yang diagonal kirinya, yaitu 1 dikali 5 dikali 3 dikurang 1 dikali 2 dikali 4 dikurang 2 dikali 5 dikali 1. Nah hasilnya yang 1 dikali 5 ini 5, ini 12, 20, ini 15, setelah semuanya ditulis, dijumlah, yaitu hasilnya 4. Jadi, determinan matriks tersebut, yaitu 4.